Welcome back to my channel. Hari ini kita mau pergi ke Sangkuan, mau lihat. Mau pergi ke Sangkuan mau beli bunga. Jadi aku itu pengen beli bunga buat taruh di vas gitu di dalam rumah. Terus aku juga mau beli bunga buat taruh di buat tanam di luar. Soalnya aku beli bunga mawar, aku tuh pengen beli aku tuh pengen banget nanam bunga mawar ya. Di depan rumah selain dia cantik tapi dia juga wangi ya guys ya. Jadi aku di rumah itu udah punya melati dan aku beli mawar juga dulu, cuman sekarang udah kering. Aku nggak tahu kenapa jadi pohonnya itu kering semua guys, aku nggak tahu. Menurut aku itu bunga mawar itu apa bunga yang paling gampang ditanam ya, tapi ternyata enggak guys. Jadi aku udah beli 2 kali dan itu gagal terus. Dan kali ini aku pengen nyoba beli lagi. Mumpung sekarang masih panas ya, masih ada sedikit matahari. Karena sekarang kan lagi musim hujan dan kemarin ada typhoon juga kan. Jadi aku mau sekarang mau pergi keluar. Ini baru jam 9 lewat, ini setengah 10 gitu. Aku pergi ke Sangkuan itu naik bis dari rumah. Dan itu tempat beli bunganya itu deket banget sama bis bus terminalnya. Jadi itu easy banget daripada aku pergi ke pasar sini. Aku harus jalan sekitar 10 menitan gitu ya kalau sama anak-anak. Dari rumah ke pasar itu 10 menitan karena jalannya pelan ya. Kalau sendiri itu paling 5 menit, guys. Nah, jadi aku pilih naik bis aja biar nanti nyampe sana di dekat pasar terus nyampainya juga di bawah rumah gitu, guys. Karena takut hujan juga, jadi aku nggak mau pergi yang repot-repot. Aku perginya ke Sangkuan aja, guys. Oke, guys, ikutin terus kegiatan aku hari ini. Kegiatannya nggak banyak, cuman beli bunga aja. Udah gitu kita pulang, guys. Karena lagi musim hujan ya, jadi nggak ada kegiatan apa-apa. Sebenarnya ada kelas balet, cuman karena Koni kakinya masih sakit, jadi aku mungkin minggu ini libur ya kelas baletnya. Oke, guys, let's go. Nah, ini kita udah siap-siap untuk pergi ya, guys ya. Nah, ini udah di bawah rumah. Kita naik bis dari bawah rumah. Ini nyampe ke pasar ya. Nah, ini kita udah sampai di pasarnya. Deket banget, cuman kalau nggak salah 4 stop ya. Nah, ini aku mau beli bunga mawar di sini karena di sini bunga penjualnya itu lebih tokonya itu lebih luas ya dibandingkan di pasar kita, pasar pribadi maupun pasar yang dekat rumah. Itu kecil banget, pilihannya nggak banyak. Jadi kalau di Sangkuan ini yang paling paling deket, yang paling besar ya. Nah, jadi banyak banget pilihan bunganya. Jadi aku harus kesini ya. Karena selain itu aku juga pengen beli bunga mawar yang masih hidup yang buat ditanam. Jadi aku memang sengaja kesini ya. Sekalian gitu ya. Ya kok kalah. Lito.3個紅色同埋2個呢個，3個紅色，係。
Oke, kita udah dapat bunganya guys. Sekarang aku mau lanjut beli bunga yang buat ditanam guys. Nah, ini toko langganan aku ya guys. Jadi di Saukewan ini yang paling besar. Nah, ini langganan aku. Jadi setiap aku beli bunga yang deket itu di sini guys. Pilihannya banyak. Juga dia selalu banyak pilihan pokoknya di sini. Nah, ini aku beli ini 2 tambah 1 lagi aku mau beli yang pink. Nah, ini kalau aku beli ke sini tuh selalu dapat diskon tuh. Karena penjualnya itu udah kenal sama aku. Aku selalu beli bunga di sini soalnya. Nah, ini banyak banget pilihannya, guys. Oke, setelah ini kita mau lanjut ke Mos Burger di depan sini aja. Nah, mumpung aku beli bunganya nggak banyak, jadi bisa guys mampir beli burger juga sekalian. Kan ini topan. Sama ini kalau ya. Oke, setelah itu kita lanjut beli burgernya guys. Nah, ini kita udah order, terus kita nunggu karena aku take away ya. Jadi kita tunggu sebentar. Basically hole ini dia. Nah, ini bisnya, bus stationnya itu dekat banget. Jadi dari sini cuma nyebrang ke situ aja. Nah, ini pasarnya itu di area sini guys. Jadi memang cuma di depan bus stationnya. Jadi lebih dekat daripada aku ke pasar sendiri guys. Pasar yang di dekat rumah. Oke, sekarang kita on the way pulang guys. Nah, ini kita bertiga aja hari ini ya. Nih, tuh sampai itunya pada roboh tuh. Karena kemarin itu typhoon ya. Jadi pohon aku aja ada yang tumbang. Udah gak sabar nih anaknya. Hai guys, welcome back to my channel. Nah, ini kita baru pulang dari beli kembangnya. Mampir beli burger. Aku pikir buat lunch guys, ternyata masih jam 10:30. Jadi kita lunchnya agak awal. Wah, kita beli 2 burger. Jadi aku suka juga Mos Burger. Cuman kalau burger yang paling enak itu adalah Shake Shack. Shake Shack burgernya itu paling enak ya. Tapi ini juga oke guys. Karena tadi pas kebetulan beli bunga, pas di depan toko bunganya, jadi mampir sekalian gitu. Ini burgernya. Terus kita beli itu juga. Nah, kalau di sini tuh aku paling suka itu pumpkin gorengnya. Kita beli ini 1. Nah, ini pumpkinnya itu super enak di sini. Pumpkin goreng. The sauce-nya. Ada piringnya juga. Nah, terus aku tambahin itu cheese. Oke, dan aku beli bunga apa? Nah, ini mawar yang udah ready. Aku beli 6 buah ya, buat di rumah biar wangi gitu ya guys. Aku suka banget bunga sebenarnya di dalam rumah gitu. Nah, ini yang mau aku tanam ya, warna merah sama warna pink. Nanti kalau berhasil aku mau koleksi semua warna guys.
Jadi aku tuh pengen banget depan rumah itu ada bunga tapi yang wangi gitu guys. Nah sekalian beli ini basil ya. Nah ini kebetulan pas ada bunga ini, bunga apa sih namanya, ini buat pengharum ruangan tuh wangi banget guys. Jadi hari ini cuma beli ini aja. Ini nanti kalau jadi insyaallah aku mau koleksi semua warna guys. Nah ini untung ya guys, jadi pas tadi kita pergi itu masih terang dan ada matahari gitu ya. Dan sekarang sudah hujan lagi guys. Jadi di luar sekarang sudah hujan lagi. Nah ini dia guys, sudah hujan lagi ya. Untung kita udah pulang ke rumah. A few moments later. Hi guys, welcome back to my kitchen. Ya malam ini aku mau masak pumpkin, labu, sama ayam. Ini sayap, ini ayam aku cuma mau ngabisin stok aja. Jadi aku mau, karena kemarin udah makan goreng-goreng, jadi sekarang aku mau steam ayamnya. Jadi aku mau steam ayam sama pumpkin, aku mau steam bareng gitu kan. Terus untuk sayurnya aku, karena kemarin dibeliin sayur ini sama suami, jadi aku mau gak mau harus masak sayur ini. Jadi ini tuh sayur, kalau di sini panggilnya tuh yao mak chol ya. Nah ini ditumis sama bawang bawang merah, bawang putih gitu aja udah enak banget. Jadi menu malam ini juga simple banget karena kemarin-kemarin kita udah makan goreng-goreng. Jadi sekarang waktunya kita makan yang steam guys, biar seimbang dan gak terlalu makan banyak minyak ya, gak sehat juga. Oke guys, mari kita masak. Mama tangku. Ini setelah ayamnya kita potong, kita cuci dulu sebelum meresap ya. Nah setelah dicuci kita baru bumbuin guys. Bumbunya itu apa? Oyster sauce. Aku nggak pakai takaran ya, aku sesuai selera aja. Karena kalau pakai takaran aku terlalu repot ya. Dark soy sauce. Ini yang bukan yang dark banget. Lada. Sedikit sesame oil. Gula, garam, cornstarch. Cornstarchnya aku pakai 1 sendok ya. Oke, setelah itu kita mix aja guys. Aku pakai tangan aja yang cepat ya. Kita diamkan dulu ini selama 20-30 menit ya. Setelah itu kita potong pumpkinnya. Besar-besar gini. Oke, ini aku pakai piring yang ini yang agak besar ya. Jadi ini piring khusus buat nyetim, itu biar cepat matang ya. Kita potong bawang, daun bawangnya dulu yang panjang ya. Dulu yang bagian kasarnya gitu. Kita baru buang yang bagian sininya. Tinggal kita potong deh biar sama rata ya. Nah, potongnya segini aja, jangan terlalu panjang. Begini aja. Oke. Oke guys, jadi sebelum kita steam pumpkinnya, kita tumis dulu bawang merah, bawang putihnya. Ini aku pakai separoh ya. Nanti yang separuh buat tumis sayur guys. Nah setelah itu kita tumis sebentar daun bawangnya, kita juga tumis sebentar biar wangi ya guys, soalnya kalau enggak nanti dia bau bumbu mentah. Kita enggak mau minyaknya ya, jadi kita jangan bawa minyaknya ke dalam. Kita masukkan bumbunya ke dalam ayamnya guys. Kita campur jadi satu ya, jadi tadi bumbunya. Ini kalian bumbunya boleh banyakin juga nggak apa-apa, lebih wangi, lebih bagus. Ini aku nggak ada bawang merah soalnya, tinggal 2 biji ya.
jadi aku pakai bahan seadanya aja. Nah, ini kalau kita lagi nggak mau makan goreng-goreng gitu, kita bisa olah ayam, sayap ayam itu seperti ini guys, atau masih banyak kreasi lainnya sebenarnya. Ayam, sayap ayam itu dimasak apa-apa itu enak ya. Jadi kali ini aku mau share yang ini dulu, next time kita share yang, aku share yang lainnya. Kita taruh di atas pumpkin kayak gini. Nah, jadi tambahkan air sedikit saja, kita bersihkan bagian sini ya, bumbunya ya. Begitu kita tuang di atasnya guys, jadi kayak gini aja. Nah, ini sebelum aku lanjut steam pumpkinnya, aku mau tumis sayurnya dulu, karena tadi kan bumbu apa minyak bumbunya masih ada, jadi aku mau biar nggak bolak-balik nyuci ya, jadi aku langsung tumis sayurnya aja. Nggak sayang minyaknya tadi ya. Nah, kita masukkan sayurnya. Bumbunya sama aja, cuman oyster sauce, garam sama lada aja. Ini dia guys, sayurnya sudah matang. Oke guys, sekarang ini airnya udah mendidih, kita masukkan pumpkinnya guys. Kita tunggu 15-20 menit guys. Nah, oke guys, sekarang sudah 20 menit. Sekarang aku mau coba buka. Seperti kayaknya sudah matang ya. Biasanya tuh 20 menit, memang 15-20 menit. Oke. Wow, cantik banget guys. Coba lihat. Tuh. Ini udah matang ya. Ini coba aku tusuk. Nah, ini udah matang. Jadi jangan terlalu lama juga, ini juga pumpkinnya udah matang ya. Oke, sekarang kita bisa angkat guys. Dan itu sausnya di bawah banyak banget. Ini dari pumpkin dan dari ayamnya guys. Oke, kita matikan api. Nah, ini dia guys, ayamnya sudah matang. Dan ini wangi banget. Dan supnya lihat, banyak banget ya. Nah, ini sayurnya yang tadi. Nah, jadi itu supnya mantep banget guys. Tuh. Ini minyaknya itu dari kulit ayamnya ya. Kalau kalian nggak mau minyaknya, kalian pakai yang daging ayamnya. Tuh, ini tuh lembut banget sih. Tuh, jadi dimakan sama nasi aja udah enak banget guys. Kamu masih asal lo? Kuda di miang.